Kedengaran tuh yo, kok orang masuk-masuk gajiku. Ya, saya nggak pernah telat loh. Ini krus lagi tinggi-tingginya, eman-eman sebetulnya ya. Nekat kirim uang walaupun gajinya belum masuk. Tuh, karena krus lagi tinggi-tingginya. Gajiku udah masuk loh, ini tanggal 16 loh. Jadi tadi itu yang aku ambil sisa gaji saya dari bulan-bulan kemarin. Yes, engkau gimana? Dicek aja lagi. Kalau memang sudah masuk, ya wes langsung saya kirim. Kita di Taiwan juga butuh pegangan uang. Oh, tadi saya wasen sisa apa nih sih? Hao, tadi ya. 对对对. Mereka belum pada pulang teman-teman, tapi aku tadi pamitan karena aku apa ya tanda tanya gitu loh, kok belum masuk gitu. Jadi posisinya simbahku tidur ya ini. Aku berangkat dan majikanku masih ngobrol. Nanti setengah dua disuruh dibangunin simbah karena ada tamu gitu. Kita cek dulu udah masuk apa belum. Kepikiran gitu loh. Kepikiran banget. Ntar ada orang kesini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masuk. Belum masuk weh. Kenapa ya kok belum masuk ya? Iya. Belum masuk Gusti. Apa karena hari Minggu ya? Iya, iya. Ini krus lagi tinggi-tingginya. Sebetulnya aku tadi ambil uang aku yang dulu. Gajinya belum masuk. Ini krus lagi tinggi-tingginya, eman-eman sebetulnya ya. Ya wes nggak apa-apa, ini aku kirim uangnya pakai uang aku dulu. Uang aku yang sisa-sisa bulan-bulan yang dulu ya. Jadi bulan ini gajiku belum masuk, teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah ya. Belum masuk tapi nekat iki. Ya. Nekat kirim uang pakai uang yang dulu-dulu. Sisa-sisa gajian yang sebelum-sebelumnya. Karena krus hari ini lagi tinggi, teman-teman. 503. Kan lumayan, kan? Kalau misalkan nunggu besok, takutnya turun lagi. NIP yo. Terus kadung budal tapi ketinggalan tuh yo, kok orang masuk-masuk gajiku. Ya saya nggak pernah telat loh. Kepikiran aku, tumben. Ambune kepek. Kayune garing-garing. Turut dalan. Ki pamane Indonesia ono dibuat kayu bakar. Aku sadar diri. Aku sadar posisi.
bulan guys, roku akeh gini iki. Di banyak apanya ini nempel semua. Nah teman-teman, aku sudah ada di jalan raya, alhamdulillah hampir sampai di Seven. Nah teman-teman, aku sudah ada di Seven, tapi sebelum aku masuk ke Seven ini, aku mau ngasih tahu caranya. Ada temen aku yang sudah lama di Taiwan itu tidak tahu cara nyambung wifi di Seven. Ini tak kasih tahu tutorialnya ya. Nah habis ini aku nyambung ke wifi nya Seven, nanti aku mau masuk ke dalam mau kirim uang ya. Ini teman aku itu tidak bisa ya. Pertama-tama aktifkan wifi, terus ditekan lama. Nah di situ kan ada masuk jaringan Aibon wifi ya, diklik. Nah di sini nenek tulisannya welcome to Aibon wifi, masuk. Udah tersambung, terhubung gitu caranya ya mbak. Selamat mencoba, enak banget loh ya. Free wifi tanpa password ya, tanpa apa itu namanya, tanpa MIMA kalau di Seven itu. Oke, selamat mencoba. Nah teman-teman, sudah selesai aku bikin tutorial bagaimana caranya nyambung ke wifi nya Seven ya. Sekarang aku mau ke dalam, mau kirim uang dulu. Hari ini terus 503, aku mau kirim berapa ya, nekat kirim uang walaupun gajinya belum keluar. Insya Allah kirim 13.000 NT, 13,5 kayak ya. Ini ya, mau kirim uang. Nekat kirim uang walaupun gajinya belum masuk tuh, karena krus lagi tinggi-tingginya. Oke. Aku tadi beli salad teman-teman. Saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Cincu Naita dulu. Terus ya, aku mau pulang dulu. Karena habis ini nenek mau tak bangunin 1:30. Ada tamu, teman-teman. Ada tamu, nggak tahu siapa yang akan datang ke rumah kita. Aku tadi beli roti 2, beli minuman. Hawanya panas pol soalnya. Itu boleh minuman terus ya. Yuk kita unboxing di rumah ya, ke susu-susu. Cipek aku ngerasa nih. Skrus dur, gajinya rung dilepok nih. Iwan nih.
Yuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang teman-teman, marilah pulang. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Kalbi. Nah teman-teman, ini tadi aku nekat keluar rumah dan majikanku semuanya di rumah ya. Majikanku satu, maksudku majikanku yang nomor dua sama anak simbah yang cewek hari ini di rumah ngumpul makan-makan. Terus habis makan-makan simbah ngajak tidur ya. Nah simbah ngajak tidur, aku tadi pamit ke Seven mau kirim uang, dan ternyata setelah saya sampai di kantor pos, aku cek tabungan saya gajinya belum masuk. Gajianku belum masuk teman-teman. Oke teman-teman, ini gajiku sampai hari ini belum masuk ya, kemungkinan karena hari Minggu dan kemarin itu hari Sabtu, jadi kantor semua tutup, bank juga tutup, mungkin memang belum masuk ke rekening aku karena kendala hari libur ya. Ya kita lihat besok gimana ya teman-teman. Mudah-mudahan besok hari Senin masuk. Misalkan nggak masuk, aku mau menanyakannya ya. Ya sementara tak toknya ini, biarpun orangnya di rumah, aku tak diam saja. Aku akan membiarkan mereka. Kalau misalkan nggak masuk, aku akan menanyakannya besok aja, tapi hari ini orangnya di rumah, saya nggak berani menanyakannya ya teman-teman ya, karena memang jam libur, waktu libur ya, hari Minggu dan Sabtu ya, segitu bye. Hari ini krus 503, lumayan tinggi, dan aku kirim 6.500 teman-teman ya. Tadi itu untuk kirim pakai uang Taiwan ya, aku kirim 13 berapa gitu tadi teman-teman, 13 koma sekian gitu ya. Alhamdulillah hari ini krusnya amat lumayan tinggi, makanya aku cepet-cepet kirim gitu ya. Ya tadi pagi terlanjur uangnya saya ambil, nggak melihat dulu saldonya, gajinya sudah masuk apa belum, dan kebetulan hari ini krusnya tinggi, jadi ya wis aku berangkat aja kirim ya. Sebetulnya eman-eman teman-teman, kalau sudah masuk itu mau dikeluarin, aduh, masih tinggi tuh. Kopios, ya Allah. Lewat mana ya? Pak sana, pada sana. Tadi dari sana, sekarang ke sana aja. Kopius, kopius, rek, kopius, keploh.
Apa? Ini intong ah. Cece nih. Cece. Cece sama. Ini mau cece. Ini mau cece. Yo ma, 起来的，刚起来的。 你那是量什么？那个，拍，这个了，很漂亮啊。八公啊。对，嗨。 Ditanya tadi itu, kamu moto apa? Aku ngomong, aku lagi moto itu sembahyangan. Aku bilang gitu teman-teman tuh di belakang orangnya. Alhamdulillah aku sudah hampir sampai di rumah ya teman-teman. Dan aku off dulu. Mungkin majikanku semuanya pada tidur ya di ruang tamu. Dan nanti sebentar lagi aku mau ngebangunin Simbah. Karena ada tamu akan datang nanti jam 2 lebih gitu. Tadi aku ditawarin tahu, ambil sih. Ngambil tahu. Lapan yang. Lapan yang. Eh. Kamu mau pergi enggak? Belum. Belum. Dia sangat cantik. Dia teman saya. Betul. Hmm. 不同班，哎，我这个豆腐大块的，二十块，二十块。我用抹盐巴了哈。好啊，好，谢谢。好，是吗？啊，你去走到现在啊？对，我走到现在很快了，走那个坡很难走。对。